sini. Ya gitu ya, oke. Ini saya cetak nih. Ini Alan Sungi. Apa penyanyi luar yang dari Indonesia? Beyonce, aku lupa tadi. Yeah. Beyonce, gimana merasakannya? Mungkin aku dijulukin Beyonce karena rambut aku ya, dan mungkin range vokalnya yang tebal dan agak bulat gitu. Dan memang aku mengidolakan Beyonce, dia jadi salah satu role model aku. She's my favorite singer, jadi ya senang juga. Cuman aku apa ya, mau jadi diri aku sih sebenarnya, Novia gitu. Tapi di nomor caster itu gimana perasaan dirimu? Cukup senang kah, bangga kah akhirnya? Karena mewakilkan Indonesia, kabarnya mirip dengan Beyonce. Ya, bahagia. Nah, kenapa sih katamu bilang ingin menjadi jati diri sendiri? Sepertinya memang kamu jebolan penyanyi kah? Atau apa sih dasarnya? Jebolan, maksudnya aku dulu pernah ikut Idola Cilik di 2013, terus The Voice Indonesia di 2018, dan juga 2019 ke 2020 itu Indonesian Idol. Okay. Jadi semua kompetisi itu aku selalu ikutin. Jadi dimanapun ada kompetisi, jiwa aku selalu terpanggil gitu, kayak tertantang gitu. Berarti memang sudah biasa dirimu menyanyi juga ya? Iya, memang senang. Nah, dengan kabar seperti itu, gimana sih menyikapinya dari apa masyarakat Indonesia sini, di sini terutama selalu menyerempet-nyerempet bahwa dengan suara perempuan di Indonesia, kebanggaan sendiri kah dari secara pribadi? Ya, kebanggaan sih, karena kan lumayan sulit ya, maksudnya bisa dijulukin dengan Beyonce itu sulit gitu, karena memang dia adalah penyanyi yang wow, dan dengan choreographer, dengan powerfulnya standing on the stage, jadi ya. Tapi apakah emang awalnya mau mengikuti seperti kayak Beyonce kan dari dirimu secara pribadi atau memang? Enggak sih, sebenarnya karena mungkin di Indonesian Idol, pas di The Voice, aku tuh dulu pernah nyanyi lagunya dia. Pas aku tereliminasi, aku nyanyi lagu Halo dengan rambut aku yang diperintingin dia waktu di The Voice. Terus mungkin dari situ, dan stylist aku juga memang sukanya Beyonce, cover, jadi ya diarahkan ke situ banget gitu. Jadi look aku tuh dibuat seperti dia gitu. Berarti suara dengan penampilan makin mirip Beyonce akhirnya. Ya, strong women lah. Nah, banyak support apa pembuian sendiri sih dari akhirnya ini? Alhamdulillah misalnya. Rata-rata support semua sih. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Nah, akan sendiri mau mencoba berkarir lagi di dunia dari suara Indonesia kan? Pastinya dalam hal bernyanyi itu pasti. Oke, memang ada target tersendiri kah dengan untuk coba berkarya dengan diri sendiri? Maksudnya buat lagu atau dia? Ya, pasti aku udah coba-coba buat diri, cuman lagi mencari-cari nadanya. Lagi? Boyin itu nggak lagu Beyonce nya? Hah? Pengen boyin lagu-lagu Beyonce nya? Nyanyi. Step nyanyi apa? Step nyanyi apa? Reza Kro atau step nyanyi apa sama vokal lagu Beyonce? Tergantung requestan orang aja. Tapi kalau kamu sendiri merasa karakternya mirip Beyonce dari si vokal? Atau gimana yang ngomongnya ya? Hah? Ya mungkin ketebalan suaranya kali ya. Ya makanya dia kenapa nggak jadi beban tersendiri atau jadi motivasi? Agak beban juga sih, karena kan apa ya? Ya aku harus menjaga kestabilan suara aku gitu, jadi biar tetap segini gitu loh, atau bahkan lebih dari ini. Nah caranya latihan, karena kalau misalnya orang-orang udah tahu suara aku kayak gini, terus aku tampil dengan misalnya aku sakit terus aku tampil, itu pasti udah jadi suaranya gini sih gitu, jadi aku harus menjaga itu. Kabar dengan dirimu menjadi main bola juga ya, nah itu memang menjadi keseharian dirimu memang selalu. Iya, itu karena aku seneng aja sih. Karena main bola juga adalah salah satu olahraga yang bisa melatih power aku, nafas aku biar panjang. Jadi, ya itu adalah olahraga yang sering. Oke, menjadi hobi. Tapi gimana? Kita kan wanita yang lebih gimana secara hobi. Nah ini bola sendiri. Kenapa sih akhirnya memilih bola? Mungkin orang mikir kalau cewek main bola itu kayak wow banget ya. Ya karena jarang ada cewek main bola juga. Menurut aku
Dalam seminggu berapa kali biasanya? Kalau main bola tuh posisinya apa nih kak? Aku posisinya biasanya striker. Iya. Udah berapa gol? Gol. Cukup ikut. Sering ikut pertandingan nggak sih atau hanya cuman main aku biasa main, aja? Main biasa. Cuman dulu aku nggak pernah ikut pertandingan. Biasanya kayak antar sekolah. Memang berarti dari kecil kah atau baru-baru ini main dari bola? Dari kecil memang sudah ikut papa untuk main bola. Aja lagi kayak ada apa berarti sudah cukup lama sih ini memang hobi bola ya.